妖王。Tenggoro arah berhati-hati para pengendara. Oh my god. Hujan es disertai angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro Sabtu 9 November 2019 sekitar pukul 5. Hujan es sebesar biji jagung turun di bagian barat di Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jetak, dan di Kelurahan Ledok Kulon. Sementara itu, di waktu bersamaan, sepanjang jalan di Kota Bojonegoro hingga Kecamatan Malo mengalami gelap gulita karena pemadaman listrik yang juga diakibatkan fasilitas PLN yaitu tiang listrik yang ada tumbang. Selain rumah warga, ada sedikitnya 10 pohon tumbang di kawasan kota di jalan protokol, antara lain Jalan Ahmad Yani, Gajah Mada, Diponegoro, Veteran, dan Jalan Raja Kwesi. Dan beberapa titik pohon tumbang, petugas BPBD sudah melakukan evakuasi dan menerjunkan seluruh personel TAC dan DALOPS untuk melakukan penanganan pohon tumbang. BPBD Bojonegoro terus mendata kerusakan akibat angin kencang. Saat ini belum ada data yang fix karena data masih dikumpulkan. Kerusakan yang paling parah terjadi di kompleks kampus Unigiri, parkiran Rusunawa NU, kantor damkar milik Pemkab Bojonegoro, fasilitas RSUD Sosodoro Jatikusumo, warung apung, KDS Supermarket, Govan, dan lokasi tenda kegiatan festival Bengawan di daerah Pilang Gede, Balan. Sedangkan untuk pemukiman warga, banyak kerusakan rumah terjadi di Desa Sambiroto, Kali Anyar, Kecamatan Kapas, Desa Kedung Bondo, Desa Lengkong, Perambatan Kecamatan Balen, Lemah, dan Sumberjo.